الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. الحمد لله تم سكالين تبنيكم بجير الشكر كهدر الله رب الجلال من هداية للتوفيق. Pada malam ni saya dapat sampai di masjid ini, masya Allah, tabarakallah. Dan insya Allah dengan irsyad daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan membacakan Kitab Hikam Ibn Atta'illah, Syarah Kitab Hikam Ibn Atta'illah. Dan saya akan baca Kitab Jawi. Tetapi Kitab Hikam Versi Rumi ni yang paling hampir ada saya bawakan contoh. Tapi saya tak gunalah hak Rumi. Jadi hak mana tuan-tuan yang nak pakai Rumi, ahlan. Tapi kalau tuan-tuan nak pakai Jawi pun ahlan. Tapi saya pakai yang Jawi. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jadi saya bukan nak mengajar tuan-tuan tentang kitab hikam ini, tetapi kita muzakarah berkenaan dengan kitab hikam ini. Dan kenapa saya bawa kitab hikam ini di masjid ini? Kerana jasad yang sihat tetapi roh yang sakit. Jasad kita sihat, tapi apabila roh kita sakit, jasad ini tak pakai. Jasad ini tidak boleh bawa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad ini dia tidak boleh akur dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad ini dia tak boleh tunduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab roh sakit. Maka kitab hikam ini dia mengajak kita supaya kita memperbaiki roh kita. Memperbaiki roh kita agar kita boleh patuh dengan Allah, agar kita boleh taat dengan Allah, agar kita tahu kedudukan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berta'abud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan dalam dunia ini, semuanya tidak boleh lepas daripada kitaran ubudiyah, kitaran berbuat baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, saya kasih sekalian. Qala musannif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Kata fakir yang menterjemahkan inilah kitab hikam bagi Syekh Imam Tajuddin Abu Fadli Ahmad anak Muhammad anak Abdul Karim anak Atta'illah rahimahullahu alaihim. Dan saya telah meminta akan daku setengah saudaraku yang salih. Apa dia yang salih? Yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tahu, orang yang tahu haknya. Apa hak kita? Iaitu kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, asal kita semua dulu adalah akhirat. Asal kita adalah akhirat. Asal kita adalah jannah Allah Subhanahu Wa Taala.
Pasal apa pula? Asal kita jannah Allah sebab Nabi Adam asal daripada syurga. Nabi Adam bukan asal daripada dunia. Nabi Adam asal daripada syurga. Siti Hawa asal daripada syurga. Dan kita semua nak balik kepada kampung asal kita. Maka orang yang nak balik ni tuan-tuan, nama dia salik, iaitu orang yang berjalan. Orang yang nak berjalan balik ke kampung asal. Ni kampung asal kita tuan-tuan. Maka Allah jadikan Nabi Adam atas asbab kesalahan makan buah zakum. Kesalahan makan buah zakum. Hikmahnya Allah Ta'ala nak letakkan Nabi Adam ni tadi sebagai khalifah di muka bumi. Kita nak kata Nabi Adam buat salah, ada perkataan tersinggung dan menyinggung akan Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak cakap Nabi Adam buat salah makan buah zakum, jatuh perkataan menyinggung akan Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi nak bagi mudah faham, nak bagi mudah faham tuan-tuan. Ya, tapi nak katakan Nabi Allah ni tadi, Nabi Adam AS buat salah, kata bagi makan buah zakum ni, jadi menyinggung dah. Bab menyinggung dan tersinggung. Ini susah sebab kita cerita ni pasal Nabi-Nabi. Bukan kita cerita pasal labu-labi. Labu-labi ni tersinggung pergilah. Yang ni nak cakap ni, Nabi-Nabi. Maka dah ada dah dalam ilmu Allah. Telah ada dalam ilmu Allah sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam AS, dah ada dah. Dah ada dalam ilmu. Dah ada dah. Maka ta'aluk iradah dan kudrah berlaku. Zahir Nabi Allah Adam AS, Allah dah ada dalam ilmu Allah, aku jadikan Nabi Adam sekian 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 nak jadikan khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak jadikan khalifah dalam dunia ni. Asal kita ni tadi adalah daripada syurga Allah. Maka semua orang ini adalah salik. Ada orang yang dia terlupa dia salik. Dia terlupa yang dia ni berjalan kepada akhirat sebab dia telah dikelilingi oleh kabus dunia tuan-tuan. Kita naik Cameron Highland. Kita naik Cameron Highland tuan-tuan. Sampai di puncak ni tadi, kabus tebal. Kita pun buka wiper tuan-tuan. Buka wiper, kabus tak hilang. Kita pun salahkan wiper tuan-tuan. Wiper murah lagu ni ah kita. Yang ni bukan salah wiper. Kabus tu. Maka hati yang penuh dengan kabus ni lap lah macam mana pun. Dia kena keluar daripada kabus ni tadi. Dia kena lari daripada kabus dunia. Lari daripada kabus-kabus ini, dia lari, dia jalan, dia jalan, dia jalan. Yang ni orang salik. Nak lari daripada kabus ini, dia perlu mujahadah yang besar. Bukan senang tuan-tuan. Nak keluar daripada kabus ni bukan senang. Macam kita naik Cameron Highland sampai di pertengahan, kalau ikut jalan simpang pulai tuan-tuan, tuan-tuan akan jumpa satu kawasan yang kabus tebal. Tuan-tuan kena berhati-hati. Kalau tuan-tuan laju, nanti tuan-tuan meretuh dengan kereta depan. Ataupun tuan-tuan akan masuk gaung. Jadi tuan-tuan akan berhati-hati, tuan-tuan buka lampu, tuan-tuan buka wiper, segala keselamatan yang ada dalam kereta tuan-tuan, tuan-tuan pakai. Tuan-tuan pakai. Kemudian tuan-tuan pesan dengan isteri tuan-tuan, kau pilot, hang tolong tengok sikit, aku mata tak pernah nampak, dia kata. Jadi kita akan mujahadah sungguh-sungguh, jalan pelan-pelan, kita bawa kenderaan kita melepasi akan kabus ni. Maka kita lepas saja kabus ni, baru kita nampak hak hala tuju kita. Ni Cameron. Apa dia tuan-tuan hak kita nampak dulu? Ladang strawberry. Yang ni lah dia kata. Yang ni lah dia kata. Yang ni yang kita nak beli ni. Ladang strawberry. Kita nak beli buah strawberry. Sebab itu buah strawberry di Cameron Highland, tuan-tuan naik atas, beli tuan-tuan makan di atas. Manis.
Bawa turun tak sampai sejam, masam. Langsung kita kata orang jual ni mohong. Dia bagi hak kita makan di atas ni tadi, dia kata buah lain. Hak bawa turun ni buah lah, buah lain. Dah, dia memang macam tu. Makan di atas ni tadi lain. Manis, sedap. Kita belilah tuan-tuan, berapa paket masya-Allah. Bawa-bawa turun, Allahu Rabbi, masam, mohong orang jual ni, tak redha kita kata. Nampak tuan-tuan? Yang ni dalam dunia. Kita naik makan yang di atas ni tadi rasa lain, bawa turun rasa lain. Yang ni contoh yang Allah bagi supaya kita berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadha batila. Fikir. Yang ni tuan-tuan, yang ni kata salik. Maka jangan keluarkan diri kita daripada golongan salik. Orang yang berjalan, sama ada kita mengaji dalam salik. Mengaji dalam salik, apa dia tuan-tuan? Iaitu betulkan niat. Lillahi ta'ala. Kenapa aku mengaji? Kerana aku ni nak dekat dengan Allah. Kenapa aku mengaji? Supaya aku ni tadi boleh hampir dengan Allah. Kenapa aku mengaji? Supaya aku ni tadi boleh lari daripada kabus dunia. Aku boleh nampak, aku boleh duduk pada tempat terangnya akhirat. Yang ni kita mengaji, kita kenal. Lepas tu kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang ni. Wa man arafa rabbahu fasadal jasaduhu. Yang ni yang kita nak cari, yang kita nak kenal. Bahawa menterjemahkan aku akan dia dengan bahasa Jawi. Kenapa ulama ni terjemah bahasa Jawi? Sebab rata-rata orang dah tak reti bahasa Arab. Kita pun, saya sendiri tak mahir tuan-tuan bahasa Arab. Kita orang kita ni pun bahasa Arab kurang mahir. Ana ente dia kata. Ente unte dia kata. Tu yang tu. Pergi Mekah, kita tahu apa? Ana tak halal, haram, halal, halal, halal. Habis tu. 5 riyal? 10 riyal? Halal lah, halal, halal. Dia mohon kita, banyak riyal lah. Kita halal. Yang tu, sebab tu dia terjemah kepada bahasa Jawi. Asalnya Arab. Arab asalnya. Kitab ni kitab Arab. Lalu diterjemah kepada kitab Jawi. Maka akhir zaman kitab Jawi baru lemah dah. Orang terjemah pula pada kitab Rumi. Terjemah pula. Bagi nak bagi ilmu ni. Ni hebatnya pandangan ulama. Inilah ulama. Ulama ni dia sentiasa memikirkan akan umat dia. Macam mana dia nak bagi habuan kat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman. Umat ni dah tak boleh nak bahasa Jawi. Kita usahlah, Masya Allah, dia kata. Terjemah satu-satu pula kepada bahasa Rumi. Sampai peringkat besok, Rumi pun tak tahu. Ni tak boleh terjemah dah. Tak boleh terjemah dah lah. Dia kata, ni memang bodoh sampai Al-Manfusun. Kenapa apa pula dia? Dia terjemah akan dia dengan bahasa Jawi. Supaya memberi manfaat dengan dia segala orang yang mubtadi, orang yang mula-mula nak duduk jalan akhirat, nak kenal Allah. Nak kenal Allah, maka terjemah bagi orang mula-mula ni. Mubtadi, orang yang mula-mula nak berjalan, jatuh bangun, jatuh bangun, terjemah. Saya orang yang mula nak berjalan. Tuan-tuan orang lama berjalan lah. Saya orang mubtadi, tuan-tuan mungkin hawasul khawas ke khawas ke. Saya orang yang mubtadi. Jadi jatuh bangun, jatuh bangun. Maka kitab ini jadi panduan atas kita, tuan-tuan. Pegang sungguh-sungguh. Bila kita kenal Allah, Allah hebatnya. Tuan-tuan, hebatnya Allah. Sebab itu tuan-tuan, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Allah tidak pernah tinggalkan kita daripada kita lahir. Tetapi kita sering tinggalkan Allah. Allah pernah tinggalkan kita ke tuan-tuan? Dah. Daripada kita lahir sampai lah.
Allah bagi kita makan 3 kali sehari, tak payah duk minta. Siapa ada minta doa, ya Allah bagilah makan 3 kali sehari? Ada ada pak imam duk minta. Tak pernah, masjid mana pun tak pernah minta. Ya Allah, besok bagilah kami makan 3 kali sehari, ya Allah, Allah pun bagi. Ha? Dah, tak gaduh nak minta. Inilah pemurahnya Allah. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Tak pernah tinggalkan kita langsung. Tetapi kita kerap, kita sering, kita selalu meninggalkan Allah. Ha, ini yang kita nak bawa kitab ni, supaya kita nampak siapa diri kita dan apa patut kita buat untuk kita jadi salik nak balik ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tepat perjalanan kita. Ha? Maka aku perkenankan atas demikian itu. Dia pun perkenankan. Ana setujulah. Bahasa yang kita mudah nak faham, aku setujulah, aku terjemahkan. Dengan sekira-kira yang dipahamkan Allah Ta'ala akan daku. Maknanya, aku terjemah ni kata musannif apa dia? Barang yang Allah telah beri hidayah atas aku. Nampak tuan-tuan? Di sini kita tengok tawaduknya pengarang, penterjemah kitab ni. Hak terjemah kitab ni bukan calang orang tuan-tuan. Bukan calang orang. Hak Allah bagi. Baik. Kenapa kau musannif dia sebut? Aku terjemah ni tadi, sekira-kira yang dipahamkan Allah akan aku. Baik. Kita bincang sikit lah. Sebab saya laju sikit baca mukadimah ni, saya nak masuk matan pertama pada malam ni. Kalau tak, 2 baris lah. Baik. Dah ada satu masjid, kita baca kitab ni. Sekarang ni dah hampir dekat 6 tahun saya baru baca muka surat 5. Tiap-tiap bulan tu tuan-tuan. Sama ada kitab ni habis dulu ke tuan-tuan habis dulu, wallahu alam. Tapi kalau tengok keadaan, tuan-tuan habis dulu, kitab ni tak habis. Kalau tengok keadaan, ada tempat kita dulu, kita mengaji kitab Minhajul Abidin, tamat dia genap 25 tahun. Genap tuan-tuan 25 tahun. Kita baca 3 baris, 2 baris, 3 baris. Tengok orang macam faham, kita baca 1 muka. Tengok macam muka tak faham, kita baca 3 baris. Baca 1 muka tak faham, nak bawa apa baca 1 muka? Katam nak katam, nak kata. Bukan suruh katam kita. Kita mengaji ni supaya kita faham. Faham, bila faham, kita boleh amal. Bukan kita tahu. Baik. Yang ni tuan-tuan, kenapa musannif dia sebut yang dipahamkan Allah Ta'ala akan daku? Dalam tauhid, usaha ikhtiar wajib. Tetapi usaha ikhtiar tidak memberi bekas. Ni dalam tauhid. Hak kita mengaji ni, mengaji wajib, tetapi mengaji tak wajib alim. Yang alim kan Allah. Siapa pegang mengaji mesti alim. Maknanya duduk pada tempat i'tiqad qadariyah. Iaitu usaha ikhtiar memberi bekas, benda memberi bekas, sifat memberi bekas. Contoh api, sifat bagi api menghangus, menghanguskan. Ini sifat dia. Api sifat yang menghanguskan, tidak memberi bekas. Yang menghanguskan adalah Allah. Ya ke ustaz? Ya. Ni bulan-bulan korban. Takkan kita lupa cerita Nabi Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim dicampak dalam api, tuan-tuan. Besarnya api tu, satu orang penduduk bawa 1 batang kayu.
Tuan-tuan, cuba kira tuan-tuan, kalau satu Pulau Pinang, seorang bawa sebatang. Tinggi mana kayu tu? Yang tu yang dicampak ke dalamnya Nabi Allah Ibrahim. Kulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Pasal apa pula? Pasal api pun makhluk Allah. Kalau kita kata sifat yang sifat api itu memberi bekas, bermakna makhluk ada kuasa. Makhluk tak ada kuasa. Api tak ada kuasa, tapi sifat dia menghanguskan. Macam pisau, sifat dia memotong. Pisau ni makhluk ke bukan? Makhluk. Ya. Tapi kalau nak potong, apa ikhtiarnya? Apa syaratnya? Mesti pisau ini tak tajam. Tetapi tiap-tiap pisau yang tajam tidak memberi bekas untuk memotong, untuk memutuskan. Yang memutuskan dan yang memotongkan adalah berlaku Nabi Ismail. Cerita Nabi Ismail. Nabi Adhiyah ni. Ni kita duduk sambut ni. Nampak? Nabi Ibrahim asah pisang letak leher Nabi Ismail, bukan Haji Ismail. Ni letak kat leher Nabi Ismail. Letak. Tak putih tuan-tuan, tak bagi bekas. Nabi Ibrahim kata ni, ish, katalah. Takkan tumpul lagi, dia kata. Asah lagi, asah letak kat batu. Batu belah dua tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan pisau ataupun parang bubuh di batu, batu terbelah dua, tajam tak tajam tuan-tuan? Bagi kat batu terbelah dua, letak lagi pada leher Nabi Allah Ismail. Tak pi tuan-tuan, tak pergi. Tak pergi tuan-tuan. Yang ni nak menunjukkan makhluk tidak memberi bekas, yang memberi bekas adalah Allah. Kalau makhluk memberi bekas, tentu pisau yang tajam tadi telah memutuskan leher Nabi Allah Ismail. Nampak tuan-tuan? Yang ni. Jadi ilmu memberi bekas atau tidak? Ilmu tidak memberi bekas. Walaupun alim, tapi tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah untuk menterjemahkan satu-satu kitab, maka tak boleh terjemah kitab walaupun alim. Sebab ilmu tidak memberi bekas. Ini tauhid dia tuan-tuan, senang. Pegang tauhid dia, kita rasa senang. Patut orang mukmin hati dia tenang tuan-tuan. Nampak macam Nabi Allah Ibrahim. Kali yang ketiga nak sembelih Nabi Ismail, Allah gantikan dengan kibas. Nampak tuan-tuan? Allah uji Nabi Allah Ibrahim. Bukan macam kita tuan-tuan. Saya anak 7 orang, sembelih seorang ada 6, tak apa. Kan? Sembelih seorang, kita iman kuat ni. Iman kuat. Diperintahkan sembelih seorang, kita pun sembelih. Tak apalah ada 6 orang lagi. Dia dah. Nabi Ibrahim tuan-tuan, seorang tu lah tuan-tuan. Dalam pada duk seorang tu, Allah suruh sembelih. Tuan-tuan macam mana? Kalau kita duduk tempat Nabi Allah Ibrahim, nak sembelih ke nak lawan? Ni apa hukum ni? Ni tak sesuai dengan saya. Ini Islam ni, saya tak boleh ikut Islam awak, kata. Mana boleh duduk sembelih anak? Nampak tak? Ini cerita Nabi Allah Ibrahim. Nampak tuan-tuan? Allah nak uji Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana akidah Nabi Allah Ibrahim? Bagaimana akur Nabi Allah Ibrahim? Betul apabila dia tanya, apa dia ad-din? Apa dia agama? Ad-din itu adalah ta'at. Mana orang yang beragama? Orang yang ta'at dengan Allah. Bukan bin dia Islam. Siapa dia orang agama Islam? Pak dia Islam, mak dia Islam. Tak, orang yang taat dengan Allah. Maka tiap-tiap orang yang taat dengan Allah,
yang ni nama dia Muslim. Saya minta izin minum tuan-tuan, minta maaf malam ni kering rengkung lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah memanjangkan sedikit perkataannya kerana aku memasukkan perkataan sarahnya dengan sekadar kifayah. Bagi orang yang mubtadi mengetahui akan dia, maka musannif ni dia panjangkan sikit, panjang sikitlah ya, bagi sarah sikitlah kalau ikut matan ni ya, takat tu ya, tapi dia bagi panjang sikit. Syukur alhamdulillah tuan-tuan, syukur alhamdulillah ya. Pasal apa lah tuan-tuan, kita dapat pula ilmu daripada musannif. Hebatnya orang alim tuan-tuan ya. Allah Rabbi. Ha? Betul Luqman Ibn Al-Hakim pesan ke anak dia, wahai anak aku, kalau kau nampak majlis ilmu duduk, kata, walaupun kau dah tahu, kata, walaupun kau dah tahu, kata, duduk. Kenapa? Allah akan tambah faham. Kalau kau tak tahu, Allah kurniakan kepada kamu ilmu, kata Luqman Ibn Al-Hakim. Kan? Ha, nampak tak? Sebab itu ilmu ini Allahu Rabbi luah tuan-tuan. Kita pernah dengar kan tuan-tuan? Sayyidina Ali karamallahu wajhah, satu soalan dijawab dengan 10 jawapan. Nampak tak? Kita faham satu, kawan ni faham 5, kita dapat 4 lagi. Kita faham 5 dah, tapi kawan ni dia faham 7, dapat lagi 2. Yang ni kata ilmu ilmu Allah. Ha? Ilmu Allah ni luas tuan-tuan. Kupohonkan kepada Allah. Nampak tuan-tuan? Subhanahu wa ta'ala akan sempurnanya. Nampak? Ni sifat hamba. Bukan ilmu aku ni, aku karang, aku terjemah, kira sempurna, perfect. Nampak tak tuan-tuan? Ini ulama. Dia tak lari daripada 3 ilmu, tak lari daripada 3 keadaan. Apa dia? Qaulinya, fi'linya, qalbi dia. Tak lari. Aku pohon pertolongan Allah supaya Allah sempurnakan. Ni dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni tuan-tuan, balik pada usul, balik pada tauhid. Kadang-kadang seorang yang mengajar tuan-tuan macam saya ni berpegang dengan ilmu dia. Kita lupa. Kita selalu cakap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku tak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Dalam satu keadaan kita kata apa? Aku ada daya dan upaya. Oh, nampak? Yang ni orang balik kepada usul, orang balik pada tauhid. Pasal apa kena balik mengaji tasawuf? Kenapa kena balik kepada tauhid? Sebab pati bagi tauhid itu adalah tasawuf. Tak boleh lari. Tak boleh lari tuan-tuan. Mengaji tasawuf, tauhid tak boleh lari. Ha? Lari ya. Ha, ada yang tak kenal lah ni. Ada yang tak kenal dah. Ha? Bukan lari mengaji. Kalau lari mengaji tu pun memang tak kenal dah lah. Kalau duduk tengah jam, biasalah. Yang tu Allah pilih juga tuan-tuan. Allah pilih. Ha? Kita tengok bola sepak pun dia ada first half dengan second half. Betul tak? First half, second half. Kemudian ada waktu kecederaan. Ada orang main first half. Kemudian dia sanggup tunggu 20 minit lagi untuk second half. Nampak? Kemudian seri pula, tak ada gol, dia sanggup tunggu lagi waktu kecederaan. Ada orang ya, dia second half, first half dia datang, kemudian rasa tak seronok lah game ni, tak apa-apa, dia tak tunggu second half. Ada orang ya, dia main second half sampai habis. Ini main tengah-tengah kuliah ni.
Ada yang mai waktu kecederaan, ujung-ujung. Yang ni ada juga, dia tengok gol ya. Ha, baik tuan-tuan. Dan akan beroleh manfaat. Ini jumlah doa iyah ke? Tuan-tuan kalau jumpa benda ni dalam kitab, dia panggil jumlah doa iyah. Doa pengarah penyusun kitab kepada orang ramai. Doa dia bukan senang tuan-tuan. Nak dapat doa. Nak dapat doa tuan-tuan, ulama-ulama. Nak dapat doa Tok Ku Pulau Manis ni bukan senang tuan-tuan. Saya 3 kali menghadap tuan-tuan depan kubur dia. Tok Ku Pulau Manis ni 3 kali menghadap. Bawa kita ikam menghadap. Ni cara orang dulu mengaji tuan-tuan. Nanti ada pula kata aku bida'ah pula. Apa ni bawa kitab depan kubur? Bukan berdosa pun. Bukan berdosa pun, tak berdosa. Benda tak jadi haram. Bukan tak berdosa pun. Ampa selfie depan kubur tak apa, elok ya. Dalam liang pun selfie lagi. Yang tu elok ya. Tak bida'ah dah lalah pula. Ni bawa kitab baca depan kubur ya. Ni orang dulu mengaji. Orang dulu tuan-tuan dalam ilmu dia jaga adab. Ni tuan-tuan, orang dulu mengaji dia jaga adab tuan-tuan. Adab ni paling penting. Sebab apa tuan-tuan? Keberkatan suatu ilmu apabila ada adab dengan dia, diiringkan dengan adab. Begitu juga antara kita dengan Allah. Tak ada adab, semayang tuan-tuan. Sampai Nabi kata, nak tahu tak pencuri dalam semayang? Iaitu orang yang pandangan dia lari daripada tempat sujud. Betul ulama tasawuf dia sebut pula sunat pejam mata. Dalam fiqah dia tak kata, tak kata sunat pejam mata. Betul tuan-tuan tengok. Dalam fiqah dia kata apa? Sunat semayang dalam terang. Ulama tasawuf dia letak pula sunat semayang dalam gelap. Pasal apa pula? Ulama tasawuf ni dia memelihara amal. Dia tahu dah kalau kita semayang dalam terang, mesti mata ni tadi lalu pula anak dara tuan-tuan, hak cantik depan mesti pandang lah. Mujuk tuan-tuan, tempat Pak Imam ni tak ada tingkat tuan-tuan. Ada tingkat dengan Pak Imam, Pak Imam sekali. Belayak tuan-tuan. Ni maka ulama tak salah. Maka orang kata masya Allah, mana boleh bercanggah dua ulama. Dah tengok tempat kita tu. Guru saya kata, pernah dia tanya, mana boleh bercanggah antara ulama fiqh dan ulama tasawuf? Tak bercanggah. Tok guru saya kata apa? Kalau ni hang jenis jenis penakut. Ada orang penakut ke tuan-tuan? Penakut tuan-tuan. Jenis penakut tuan-tuan ikut fiqh. Ikut fiqh. Dia tak boleh. Dia gelap ya. Dia bayang macam-macam. Hantu kubur lah macam-macam. Dia macam-macam. Jenis setengah orang ni dia tak, dia berani tuan-tuan. Ikut makam kita. Ikut makam kita. Jadi kenapa ulama fiqh dia kata sunat semayang dalam terang? Sebab takut ada binatang berbisa. Nampak tak? Kalau ada, kalau jengking nampak. Kalau ada ular nampak. Yang ni. Tapi bagi orang yang nak memelihara amal pada ketika itu, aku ni jenis tak takut dengan binatang bisa. Aku serah dengan Allah, aku semayang. Aku tengah semayang, takkan Allah tak jaga aku. Nampak, ini orang yang pada makam tasawuf dia, dia pegang ulama tasawuf. Jadi yang kita ni macam mana? Semayang di masjid, takkan kita nak arahkan Pak Syak tutup lampu. Aku ikut ulama tasawuf. Anggila kawan. Pada ketika itu, keadaan itu kita duduk tengah-tengah. Dalam keadaan buka lampu, kita tutup lampu. Macam mana? Pejam mata. Tutup lampu tak? Tutup lah lampu. Tutup lampu dekat diri kita. Pejam mata. Pejam-pejam lena. Pergi kat pekah balik. Jangan duduk mengaku lah aku orang tersebut. Ingat yang tu. Sebab itu bersalah-salahan antara umat aku ni satu rahmat.
Syafi'i macam ni, eh, Hanafi macam ni, Maliki macam ni, Hambali macam ni, satu rahmat. Nampak tak? Eh? Bukan suruh bergaduh. Eh? Tak suruh bergaduh. Sebab itu apabila kita pergi haji, tengok zamanlah musim haji. Apa kata ulama? Tak boleh nak ikut mazhab Syafi'i dalam masalah wuduk. Boleh taklid pergi ke Maliki. Ha? Tak rahmat ke tuan-tuan? Ha? Rahmatlah. Kalau tak boleh langsung, tak mampu tuan-tuan. Bertuhnya orang perempuan ambil semayang. Bila nak tawaf? Yang ni kata bila kita ni tadi duduk dalam Islam dan kita faham tentang ilmu, kita tak gaduh. Tapi bila kita ni tak faham dengan ilmu, maka kita akan gaduh. Lepas tu bila sebut kata ulama, ulama ni dia ada satu sifat yang kat dia ni, apa dia? Berlapang dada. Ni ulama. Ni ulama tuan-tuan. Eh? Ha, baik. Jangan duduk gaduh lah. Ha. Ada orang dia tak mau taklid. Dia kata adalah Imam Syafi'i sendiri ada dah. Dia pakai usul fiqh. Apa dia? Yakin itu tidak boleh menjatuhkan akan syak. Al-yakin la tazilu bi syakin. Nah, ni dia. Apa dia? Guru kami dia sebut macam ni. Kita pergi umrah. Tawaf. Kalau yang kita sentuh ni orang perempuan depan ni dah, yang ni yakin batal wuduk dia kata. Tapi kalau di belakang ni dah, nama dia syak. Laki ke perempuan? Laki ke perempuan? Laki ke perempuan? Itu yakin ke syak tuan-tuan? Ha? Syak. Kan? Pakai stokin ke tak pakai stokin? Pakai. Ha kan? Syak nama dia. Hak mana hak syak ni tadi tak boleh nak menghilangkan martabat yakin. Mana tak betul lah. Teruslah. Janganlah gatal pergi pandang. Allah sah perempuan ni kata. Tengok bawah tak pakai pula tu. Ha. Islam tak suruh macam tu. Pekah dia mudah. Kan? Tak mau taklid. Ha, jaga. Ambil kaedah pekah. Ambil usul fiqh pula. Jalanlah. Bukan susah sangat. Kalau ada ilmu mudah. Ha. Jangan bergaduh. Ha, yang tu ya. Ha. Dan akan beroleh manfaat segala orang yang talib akan dia dalam dunia dan akhirat dengan berkat Sayyidul Mursalin wa ali wa sahbi ajma'in. Kata Syekh radhiyallahu an. Kita ambil matan yang pertama ni. InsyaAllah lepas ni saya nak berhenti. Mengaji bukan boleh lah lama sangat. Saya tengok tuan-tuan macam pening saya tengok. Ni balik telang Panadol ni. Yalah, mengaji tasawuf, mengaji usul memang macam ni. Saya ada tuan-tuan tiga guru baru sesat. Baru faham tentang usul tuan-tuan. Tak faham. Apa nafsiah? Apa salbiah? Apa makni? Apa maknawiah? Kan? Tuan-tuan tak faham, aku tengok. Ustaz kata apa ni? Kan? Ha, ni ada reseren nasi kandar baru lah. Ha? Ha, ni adalah usul. Kena faham. Bila kita faham tuan-tuan, kita kenal siapa Allah. Selesai. Sekarang kita tak faham. Kita tahu. Contoh apa dia? Kita tahu Allah sama. Allah mendengar. Tapi kita tak yakin Allah mendengar. Sebab kita mengumpat selambut lah. Sebab kita tahu. Kalau orang tanya, Allah sama tak sama? Wajib tak Allah bersifat dengan sama? Wajib. Kita kata, yang duk mengumpat ni pasal apa? Allah tak sama ke? Eh, sama tu sama. Dia kata. Orang yang yakin, sama ada dia bersendiri ataupun di kalangan orang ramai, dia pegang Allah dengar. Bila Allah mendengar, dia takut nak cakap perkara-perkara yang ribah dan sebagainya. Dia yakin Allah melihat. Dalam apa jua keadaan pun, dia takut dengan Allah. Bukan dia tahu. Tahu ni tak semestinya tentang. Yakin sungguh.
Min alamat al-i'timad 'ala al-amal nuqsa'ur raja' 'inda al-wujud az-zilal. Artinya setengah daripada alamat, kita masuk matan yang pertama bulan insya-Allah. Setengah daripada alamat orang yang berjabat atas amal itu. Apa dia berjabat? Pegang. Ya. Dia pegang atas amal. Apa tanda dia? Kurang harapnya. Kurang harap dia dengan Allah. Tatkala diperoleh kesalahan, yakni kurang harapnya, tatkala maksiat, dan sempurna harapnya, tatkala ta'ah. Baik, kita jelaskan. Orang yang berpegang dengan amal, apa kata ulama? Kurang harapnya dengan Allah. Tatkala maksiat, kurang harap. Tatkala ta'ah, sempurna harap. Kita bagi contoh hak paling mudah. Orang yang pegang dengan amal ni, bila dalam perkara yang tidak baik, dia lupa Allah. Dalam perkara baik, dia nampak Allah. Nampak Allah. Hak ni nak mudah faham. Kita sarah, jangan sampai universiti, payah. Jangan sampai sarah hak universiti, nanti payah. Kita bubuh hak jajah satu dulu. Tiga kali kita katam kitab ni, kita bubuh universiti pula. Yang ni mudah faham. Mudah faham. Tiap-tiap benda yang tidak baik, bila kita dapat balak, pada ketika itu kita lupa Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita berpegang dengan amal. Bila kita dapat benda tak baik. Contoh macam ni, paling mudah lagi nak bagi faham. Kita baca Al-Quran, sebab kita pegang kan surah Waqi'ah ni murah rez. Nak bagi faham, sebab saya bagi contoh yang tu tuan-tuan tak faham. Saya tengok muka tak faham, kenal muka tak faham, dia muka. Yang tu tak faham lah. Yang tu memang tak faham lah. Dia kenal 10 minit dia. Lagi dia hilang. Tu langsung tak faham. Nak bagi mudah faham lah. Duduk depan ni payah tuan-tuan. Dia tengok orang ni tak mahu faham, kita ubah boleh nak bagi faham. Kalau tak faham nak amal macam mana? Contoh, kita baca waqi'ah. Baca tiap-tiap pagi waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laysa li waqa'atiha kadhiba. Niatlah mati murah rezeki. Tanya kat ustaz, ustaz kata baca 40 hari, 40 kali satu hari. Dia pun pulun 40 kali satu hari, 40 hari. Habis-habis tak murah ke, mahal rezeki dah. Dia pun kata, dia kata apa? Ish, kata bohong lah. Nampak tak? Dia kata ni tak betul ni. Dia tanya ustaz lain pula, ustaz nak murah rezeki ni amal apa pula ke? Sebab apa? Sebab dia berjabat dengan amal. Ketika dia dapat ta'ah, kata ulama, benda tu Allah bagi. Baca-baca waqiah murah sungguh. Pada ketika sempurna harap dia. Dia yakin. Nampak tak? Sebab itu ulama tak bagi berjabat dengan amal, pegang dengan amal. Tak boleh. Sebab nanti kita akan rasa kurang harap dengan Allah, dan pada usulnya salah. Apa pada tauhid dia salah? Iaitu telah berpegang dengan usaha dan ikhtiar. Kita wajib usaha ikhtiar. Yang memberi bekas adalah al. Itu dia. Itu mudah. Bacalah waqi'ah. Pasal apa baca waqi'ah? Sebab Nabi baca. Nak bagi murah rezeki, tak bagi murah rezeki itu al. Sebab rezeki hak Allah, bukan hak kita. Kita tak cari pun rezeki tahu dah alamat kita di mana. Betul ke ustaz? Betul?
Tuan-tuan duduk di seberang perai. Besok tuan-tuan pergi Kuala Lumpur. Malaikat sesat nak cari tuan-tuan makan tengah hari. Dah? Rezeki tahu alamat tuan-tuan di mana? Besok tuan-tuan di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur pun tuan-tuan dapat makan tengah hari. Tuan-tuan duduk di seberang perai pun tuan-tuan dapat makan tengah hari. Rezeki tahu dah alamat tuan-tuan. Tak payah duduk, tak payah duduk gaduh lah. Nampak tak? Syarat dia suruh kahwin. Boleh anak, tak boleh anak, bukan kerja kita. Kerja Allah. Jangan salah isteri kita. Haknya pasal lah. Keturunan mandat. Bini kita pula marah. Tu abangnya pasal lah. Belah tok wan abang mandul dia kata. Jangan salah-salah. Orang mengaji tuan-tuan, mengaji tauhid, mengaji tasawuf dia kata, kita telah ada ikhtiar. Apa nak buat? Allah tak bagi, ada hikmah. Adalah baik dia. Mungkin kalau kita boleh anak sekarang, kita tak boleh jaga anak kita. Anak kita tak jadi anak yang saleh. Nampak tuan-tuan? Ini orang yang ada ilmu, orang yang salik, orang yang hampir dengan Allah. Hati dia tenang. Tak ada anak pun tak ada anak lah. Usaha dah usaha. Ustaz ni kata, makan kurma, bubuh susu kambing satu jak. Bubuh tuan-tuan. Sampai nak mabuk susu lah. Gug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 
Gana ustaz, hingkal adik, tanadib, mampui. Goyang kepala terus tuan-tuan. Nampak? Ustaz ikhtiar, usaha dah. Makan sunnah dah. Sebab hak yang memberi anak itu adalah Allah. Kita usaha. Usaha-usaha dah. Kahwin-kahwin dah. Jimak-jimak dah. Jangan kahwin tengok saja. Yang tu bodoh nama dia. Kahwin-kahwin. Usaha dah. Tidur dah sekali dah. Jimak dah. Tapi Allah tak bagi. Nak buat macam mana? Adalah. Hikmah dia adalah kebaikannya. Pasal apa? Sebab kita di dalam takbir Allah. Yang ni kita sebut dalam Al-Quran, yang ni kita sebut dalam Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah segala puji bagi Allah sebaik-baik takbir. Orang tanya saya, ustaz, anak saya ni nakal lah ustaz. Minum air penawar ni ustaz, Allah, satu tung drum ni ustaz. Jumpa ustaz, minta air. Jumpa ustaz, minta air. Berapa botol pun saya tak tahu ustaz. Tapi perangai dia tak berubah. Syukurlah. Pasal apa syukur? Sebab dengan sabit anak tadi, kita jadi satu ibadat. Kita hampir dengan Allah. Anak kita 5 orang. Seorang ni dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Syaitan pun dia tak mau duduk kat dia. Punya jahat anak kita ni. Syaitan pun dia tak mau dekat dengan anak kita. Syaitan kata, dia ni syaitan lagi pada aku, dia kata. Punya jahat. Maka sabit anak kita ni tuan-tuan, yang nakal ni tuan-tuan, kita hampir dengan Allah. Bangun tengah malam, ya Allah, ya Tuhan, anak aku nama dia sekian, 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 sekian. Nakal, ya Allah, aku ada 5 orang anak. 4 orang anak, alhamdulillah, ya Allah. Seorang, ya Allah, kita hampir tak dengan Allah. Pergi jumpa ustaz. Ustaz, tolong ustaz, anak saya sekian nama dia. Allah tu ustaz, 4 orang alhamdulillah. Yang seorang ni ustaz tak tahulah. Dia mai ikut mana, tak tahu. Dia terlupa, dia mai ikut dia juga. Allahu Akbar. Nampak? Kita jumpa ustaz dan ustaz. Kalau anak kita tak nakal, kita tak jumpa ustaz. Kita tak jumpa ustaz. Nampak tuan-tuan? Ini hikmah dia, kita tak nampak. Kita pun baca Al-Quran yang ni, kita baca surah yang ni, kita baca, minta anak kita tengah lena tuan-tuan, kita dekat kat dia, kita tiup dia. Ada satu malam kita tersilap tiup, tertiup tok laki kita. Pui, yang ni laki aku kata. Masya-Allah tuan-tuan, ni hebat. Apa yang Allah bagi tuan-tuan, kalau kita fikir betul-betul, Allah hebat. Allah, rupanya Allah nak aku dekat dengan Allah. Dan demikian itu hal segala orang jahil yang menelik bagi dirinya. Sikit lagi tuan-tuan, kita nak sampai pukul 9 insya-Allah. Boleh tak tuan-tuan ni? Boleh ah. Tuan-tuan cakap boleh pun macam separuh mati ya. Boleh.
Tak, aku kata tak boleh lagi, Ustaz malu dekat aku kata. Ha, boleh, tak boleh, boleh, tak boleh lagi, boleh lah. Dia kata. Tak mau 5 minit lagi, 5 minit kita berhenti lah insyaAllah sampai pukul 9 kita berhenti. Kita nak ambil ya, apa yang Nabi sebut, mengaji satu saat terlebih baik daripada ibadat 70 tahun. Ha, ha. Ada riwayat mengatakan 1000 rakaat. Kan? Ulama sebut sa'ah, ada kata sa'ah tu satu jam, ada sa'ah tu satu hari. Kita jangan ambil hak satu hari tu, mampu kita. Kita ambil hak satu jam tu cukup lah kan. Kita pun berlagak lah, kita ambil satu hari mampu. Macam tu lah tuan-tuan. Allah tuan-tuan, Allah bagi kat kita ni hebat tuan-tuan. Saya nak kongsi kat tuan-tuan satu benda. Baru ni saya baca kitab azkar tuan-tuan, dalam bab azan. Bab azan tuan-tuan, dalam tu ada satu hadis Nabi sebut macam ni. Siapa yang dengar azan, dengar azan, dengar azan, Nabi kata hina yasma'u nida, eh, dengar azan, eh, dia lalu-lalu jalan-jalan tuan-tuan, dia bukan lagi masjid pun, tapi dia dengar azan. Eh, dengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia jawab, dia baca doa ni, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasula wa bil islam dina. Apa kata Nabi? Ghufira lahu dhanbuhu. Nabi kata Allah ampunkan dosa dia, Allah ampunkan dosa dia. Dia dengar azan, dengar azan, dia baca tu, Allah ampunkan dosa dia. Ha? Saya baca sekali tadi, tuan-tuan ingat lagi? Ha? Muka-muka tak ingat lah. Ustaz baca apa tadi? Macam ingat, tapi nak kata tak ingat lagi, nampak sangat bodoh sangat lah. Sengat sudah lah, dia kata itu jalan tengah, jalan paling baik, dia kata. Allah Akbar, Allah, kita ni bergurau tentang mengaji ni kan boleh serius sangat. Lagi aku serius sangat lagi, kata aku sombong lah. Ustaz ni sombong, dia kata takabur, dia kata. Mampir. Tak ada, tak kena saja lah, payah. Saya ulang dua kali. Bab malam ni saya nak ajar kat tuan-tuan doa ni. Kemudian yang kedua, ta'awuz. Ta'awuz ni tentang kita berlindung dengan syaitan. Kata ulama, fitnah yang paling dahsyat, fitnah syaitan ni tuan-tuan, ketika mati. Ketika mati. Sebab ni last. Last kan? Ketika nak mati ni syaitan datang. Ni last. Saya baca hak doa tadi. Hak yang kita dengar azan, tuan-tuan, jangan lepas kalau boleh beramal. Lepas itu, ada orang yang Allah kurniakan ilmu, tapi Allah tak kurniakan amal. Jadi kita minta dengan Allah, Allah kurniakan kita ilmu dan Allah kurniakan kita amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
Raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil Islam dina. Tiap kali kita dengar azan, tentang baca doa ni, sambut dengan doa. Nabi janji tentang rujuk dalam kitab azkar karangan Imam An-Nawawi. Jadi kita pakai-pakai sebab kita dosa banyak. Dosa kita banyak. Dosa kita zaman muda, tuan-tuan, kita taubat tinggal semayang, kita terlupa nak taubat. Berapa puluh tahun dulu kita tinggal mengaji. Walhal hukum semayang wajib mengaji dengan wajib semayang sama ya tuan-tuan. Sebab itu banyak sangat dosa kita ni. Kalau nak minta ampun lah tuan-tuan, Allahu Akbar. Banyak dosa-dosa yang kita tak apa nak ingat. Tak berapa nak ingat. Kita ingat, kita minta ampun. Yang dosa yang kita tak ingat tuan-tuan, Allahu Rabbi, banyak sangat. Dan yang kedua, iaitu ta'awuz. Mudah-mudahan kita berlindung dengan Allah. Zikir ni zikir berlindung daripada syaitan. Maka khususnya iaitu ketika kita nak mati, agar Allah Ta'ala lepaskan kita daripada fitnah syaitan inda sakaratil maut. Saya baca doa ni, ta'awuz ni 3 kali. Jadi saya baca 3 kali, nanti kita pakai ikut. Sekali saya ulang insyaAllah. 2 doa ni saya ulang, nanti kita ikut ramai-ramai insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Azimil burhan. Shadidis sultan. Ma sha Allahu kana. A'udzu billahi minasy syaithan. Bismillahirrahmanirrahim. Azimil burhan. Shadidis sultan. Ma syaa Allahu kana. A'udzu billahi minasy syaithan. Bismillahirrahmanirrahim. Azimil burhan. Sadidis sultan. Ma syaa'allahu kana. A'udzu billahi minasy syaithan. Kalau orang tanya saya, bacalah sebanyak mana. Kita berharap dengan Allah supaya terlepas daripada fitnah syaitan ketika kita nak mati. Alah ustaz, bubuhlah 1 angka. Bacalah 3 kali lepas sembahyang. Baca 7 kali lepas sembahyang, tak apa. Macam selawat yang saya pernah bagikan di kawasan Kedah dan Pulau Pinang bulan lepas kat saya datang. Satu selawat, selawat tu sebenarnya nama dia selawat Ali Al-Qadri. Siapa yang baca selawat tu, apa kata ulama? Satu, dia kata apa dah? Sebelum dia nak mati, Nabi datang ziarah. Itu satu. Yang kedua, apa kata ulama? Orang yang beramal dengan selawat ni, apa dia tuan-tuan? Malaikat maut cabut nyawa dia selembut rambut yang ditarik daripada tepung. Bukan payah kan? Ulama dia sebut tiap-tiap hari bacalah 10 kali. Ada yang kata kalau tak boleh baca 10 kali, sekali pun jadilah, kata. Nampak tuan-tuan. Kemudian malam Jumaat kata baca 100 kali. Tuan-tuan, kalaulah kita harapkan mati yang baik, tentu kita takkan tinggal benda ni. Inilah ulama. Kita tengok mana ada ulama yang tak nak, yang tak beramal tuan-tuan.
Ilmu mereka hebat. Mereka hampir dengan Allah pun hebat. Ilmu mereka hebat dan mereka hampir dengan Allah pun hebat. Tentang tengok Sayyidina Abu Bakar macam mana, orang yang hebat. Tentang tentengok Sayyidina Umar macam mana, tentang tengok macam mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, tentang tengok ulama-ulama yang lain, Allahu Rabbi. Zahir mereka hebat, Allah bagi mereka ilmu masya-Allah dan Allah bagi mereka ruh amalan, Allahu Rabbi. Inilah mereka ni orang-orang yang hebat pada sisi Allah. Tuan-tuan, saya baca 3 kali selawat ni walaupun saya dah bacakan pada bulan yang lepas tapi tak di masjid. Ada 2. Malam ni saya nak baca hak 1 lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi al-habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hebat umat Muhammad. Tuan-tuan, kalau kita rasa kita jauh dengan Allah, apa yang ulama telah siapkan jangan kita tinggal. Tapi kalau kita rasa kita orang yang hampir dengan Allah, pasti besok kita dapat mati husna khatimah, kita tinggalkan benda-benda ini. Tapi kalau kita rasa kita orang yang rasa aku ni kalau tengok diri aku ni aku tak lepas ni, aku tak lepas ni, maka pada ketika itu kita buat benda-benda ni sebab kita tahu kita siapa. Kita harap rahmat Allah, kita harap kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mati ni susah. Sebab itu tuan-tuan, ulama dia sebut apa dia, orang yang mati dalam keadaan orang yang dikasih Allah, nyawa dia macam rambut dia tarik daripada tepung. Tapi orang yang berdosa penuh dengan kemaksiatan, apa kata ulama Imam Ghazali, dia sebut diibaratkan macam kita ambil tuan-tuan satu dahan ranting daripada pokok limau kasturi tuan-tuan. Pokok limau kasturi dia ada duri tuan-tuan. Kata Imam Ghazali, apa dia? Masukkan dalam rengkung kita, tarik. Tuan-tuan bayangkan kesakitan mati waktu tu macam mana. Ambil satu ranting limau kasturi ataupun bunga ros lah tuan-tuan. Ambil masuklah rengkung kita. Masuk tarik tuan-tuan. Dia lekat isi-isi tu pada duri-duri. Pada ketika itu, sempatkah kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita duk fikir sakit ni tuan-tuan. Macam tu diibaratkan oleh ulama orang yang mati dalam keadaan penuh dengan dosa maksiat. Tarik. Tapi kalau kita ni tuan-tuan, orang yang dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, walaupun kita tak banyak amal, tapi kita harap rahmat Allah, dia tarik. Malaikat maut tarik roh kita seperti mana tarik sehelai rambut daripada tepung. Allah lembut, lembut. Yang ni kita harap. Yang tu kita suruh ulama dah bagi dah. Yang ni kalau nak mati macam ni, baca yang ni. Bukan payah tuan-tuan kena hafal benda tu. Sahabat-sahabat kita duk rakam ni. Bila sahabat-sahabat kita duk upload di dalam media masa, tuan-tuan cari.
Eh, bukan payah sangat. Eh, Allah ustaz, kena internet RM10. Allah. Kena RM10 dapat mati husnul khatimah. Ah, tak ada nilai ya tuan-tuan. RM10. Ah, duk tengok Upin Ipin nak buat apa? Oh, yang tu buang RM5, RM10 tak apa. Yang ni datang pula satu perangai bodoh manusia duk main Pokemon Go pula. Pokemon Go tuan-tuan dia bercari pukul 3 pagi menatang tu. Eh? Menatang bukan orang muda je tuan-tuan, orang tua-tua pun duk main juga. Kan kita duk ingat dia buat apa duk tarik tu benda. Rupa dia nak masukkan menatang tu dalam satu bola. Kan saya duk tengok orang main tu dia kata apa duk orang duk main ni kan. Kan kita tanya permainan apa ni bang? Yang ni lah yang tengah top lah ni Pokemon Go dia kata. Saya duk tamak Pokemon Go to hell dia kata. Bodoh lu. Ketika tempat saya tuan-tuan di Ulu Selangor, saya balik daripada kuliah pukul 2:30 pagi. Singgah 7-11 tuan-tuan. Saya tengok 5-6 orang budak-budak motor seorang sebiji tuan-tuan. Dia pusing. Saya duk ingat polis tuan-tuan tak pakai baju seragam. Pukul 2:30 pagi tempat kawasan tu memang kawasan blacklist. Dia pusing 5-6 biji motor tuan-tuan. Pusing dia kata ada kes ni. Kan ni saya ada kes ni kawasan ni dia kata. Kan 5-6 kali pusing, tiba-tiba dia berkumpul satu tempat. Dia tanya kawannya, dapat ada hari? Dia kata, ni kata, kata tak jumpa hari dia dah. Ini tentu suspek ni saya dah. Tapi saya duduk heran tu, seorang sebiji dia pegang handphone. Seorang sebiji pegang handphone, takkan cari suspek pakai handphone. Lah ni polis ni ada satu software baru ke, jejak pakai GPS. Ha, kita tak tahu apa benda menentang tu yang Pokemon Go ni tak download pun. Ha, tak tengok pun. Kita bertanya, "Dek," kata, "cari apa?" "Ni bang, Pokemon ni cari menentang ni celaka apa hangpa kita." Aku ingat mati-mati hangpa polis. Ha. Allah Rabbi tuan-tuan, pukul 2:30 pagi buang minyak motor tuan-tuan, minyak motor jadi orang bodoh tuan-tuan. Pusing berapa blok kedai tu. Pusing tuan-tuan. Saya dok ingat budak muda yang bodoh tuan-tuan. Pergi sebelah sana, 5-6 biji kereta tuan-tuan, orang tua pula. Lah. Dia ada pula, yang ni set orang tua, yang ni set orang muda. Ha, ni jahat dia tuan-tuan. Sebab kita tanya kawan-kawan kita yang duk main benda ni, dia kata, di kawasan-kawasan Selangor tuan-tuan, setiap satu stesen KTM, dia ada transit menatang. Dia ada dia punya stesen dia tuan-tuan, menatang. Lepas tu kita tengok tiap-tiap KTM punya stesen tuan-tuan, ramai orang. Kita dengar nak naik komuter. Rupa cari menatang tu ramai-ramai. La ilaha illallah. Nampak tuan-tuan, Yahudi ni cukup bijak. Dia tak payah serang kita. Dia bagi Pokemon sekali. Eh, cukup dah. Umat Islam ni dia kata habis. Habis umat Islam ni. Dia bagi sikit Pokemon. Jangan-jangan duk main mengaji ni pun duk download Pokemon. Bukan boleh percaya ni sesek ni. Duk main mengaji ni pun dia kata bukan apa ustaz, saya nak tahu saja. Tapi dah 15 ekor lah dia kumpul. Dalam pada nak tahu tu. Kadang-kadang ni sesek duk mengaji ni pun download juga. Allah kena juga. Kena tuan-tuan, kena. Syaitan ni dia tak kira tuan-tuan. Kita mengaji, kita tak mengaji, kita kuat tak dengar, dia punya bisikan. Yang ni syaitan. Kita tak kena syaitan. Syaitan masuk syurga dulu daripada kita. Ni syaitan tuan-tuan. Syaitan ni dia masuk syurga dulu daripada kita. Tapi dia masuk, Allah halau dia, takkan boleh masuk lagi. Kita ni tuan-tuan, Allah daripada syurga, Allah letak kita dalam dunia dan kita ni dijemput oleh Allah Ta'ala untuk masuk syurga Allah. Ni kita pula. Mainlah tuan-tuan, Allah dah jemput kita masuk dalam syurga Allah, maka kita berlomba-lomba ke arah menuju untuk dapat tempat sikit cukup di dalam jannah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, saya kasih sekalian. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan setiap pengajian kami ya Allah, kami bertambah takut kepada Engkau ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, jadikan setiap pengajian kami ya Allah, kami bertambah hampir kepada Engkau ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, jadikan setiap kali kami mengaji, ya Allah, kami bertambah kenal kepada Engkau, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, jadikan kami golongan hamba-hambamu yang saleh, ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa-sisa baki umur kami, kami dapat buat baik kepada Engkau, ya Allah. Kerana kami telah buang umur kami kepada perkara yang sia-sia pada zaman muda kami, ya Allah. Yang mana kami tidak boleh untuk patah balik, untuk kami dapat usia muda kami, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, kasihankanlah kami, kasihankanlah kami, ya Allah. Sayangkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, kami ucapkan terima kasih di atas segala anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, ya Arhamar Rahimin. Jadikan setiap nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, kami dapat buat baik, ya Allah. Bukan untuk kami buat jahat pada Engkau, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, berkatkan kami sekalian yang hadir pada malam ini, ya Allah. Selesaikan segala masalah kami, ya Allah. Afiatkan sakit-sakit kami semua yang hadir pada malam ini, ya Allah. Selamatkan kami semua yang hadir daripada sekalian bala, ya Arhamar Rahimin, dan ketentuan yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.